tahun lalu, Rusia memindahkan beberapa senjata nuklir taktis ke wilayah Belarusia, sekutunya yang berbatasan dengan Ukraina dan negara-negara anggota NATO seperti Polandia, Latvia, dan Lithuania. Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, sudah sejak lama mendesak Moskow untuk menempatkan senjata nuklir di negaranya yang memiliki hubungan militer yang erat dengan Rusia dan berfungsi sebagai tempat pendaratan untuk perang di Ukraina. Baik Putin maupun Lukashenko mengatakan penempatan senjata nuklir di Belarusia dimaksudkan untuk mengumpulkan ancaman Barat. Tahun lalu, Putin secara khusus mengaitkan langkah tersebut dengan keputusan pemerintah Inggris untuk memberikan peluru tank dan artileri penembus lapis baja yang berisi uranium kepada Ukraina. Pejabat Rusia tidak mengatakan berapa banyak senjata nuklir yang dipindahkan, dan hanya mengungkapkan bahwa fasilitas era Soviet di negara itu telah disiapkan untuk mengakomodasi mereka, dan pilot serta kru rudal Belarusia dilatih untuk menggunakannya. Senjata-senjata itu tetap berada di bawah kendali militer Rusia. Penempatan senjata nuklir taktis di Belarus, yang memiliki perbatasan sepanjang 1.084 km dengan Ukraina, akan memungkinkan pesawat dan rudal Rusia mencapai target potensial dengan lebih mudah dan cepat jika Moskow memutuskan untuk menggunakannya. Kondisi tersebut juga memperluas kemampuan Rusia untuk menargetkan beberapa sekutu NATO di Eropa Timur dan Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.